Pagi-pagi enaknya beli kopi. Eh kok kopi? Beli sigar dulu, Cok. Gue mau beli sigar dulu dah sebelum gue kerja ya. Gue mau beli sigar dulu dah. Paletono. Karena sigar gue tuh udah mau rusak nih, tembakonya udah mau jamuran, Cok. Noh. Nih tembakonya udah mau jamuran, Cok. Jadi gue mau beli sigar dulu nih. Biar enggak pusing gitu kan. Biar gak pusing itu tuh kita harus nyigar, Cok, biar sehat gitu kan, anjay. Jadi kerja kita tuh semangat ya kan, guys ya. Dan genjot kita tuh kuat, maksudnya genjot tuh genjot sepeda, guys. Jadi kita jalan-jalan pakai sepeda gitu genjot ya kan. Bukan genjot yang aneh-aneh. Maksudnya kayak genjot sepeda yang kempes, kita pakein pompa, kita genjot tuh pompa gitu, Cok. Jadi kita mau ke ini dulu dah, apa namanya? Tol kiri ya, kita mau ke Paleto tuh, ke yang resto deket-deket mana tuh, kok resto sih ya, itulah Cok, toko-toko sigar itu lah. Ntar kita ketemu Pak Joni Sin di sana, nanti kita beli sigar nanti di sana, Cok. Oke, okay. Let's go bro. Ini kayaknya, tapi gue lihat kapas lagi sepi nih di sebelah sana ya, mungkin jam-jam segini masih banyak yang bobo indes soasoy kali ya, guys ya. Beli sigar dulu. Beli berapa enaknya ya? Kalau kebanyakan juga takutnya nggak habis, malah jadinya muntah-muntah sigar, mabok sigar gitu kan. Mungkin beli secukupnya aja. Kayaknya ya. Gak usah aneh-aneh lah, cukupnya aja lah, Cok. Setelah kita sampai nih. Tapi ngomong-ngomong stok nggak ya kira-kira ya? Ini jangan-jangan gue udah capek-capek jauh-jauh ya kan ya, dari rumah ya ke Paleto ya, ternyata tutup gitu kan. Aduh. Tapi ini ngomong-ngomong nih sambil lihat pemandangan tuh, wah indah banget sumpah, Cok, pemandangan ini, Cok. Gila sih dir, pemandangannya anjay. Sangat-sangat indah anjay gitu kan, bro. Agak jauh dikit sih ya, tapi ayolah kita ngebut aja ya guys ya, let's go bro, kita ngebut bro, beli cigar bang, cigar bang, cigar bang. Naik nggak ya harga cigar? Oh, aduh, what the fuck. Wah, internal tuh orang tuh, internal tuh, itu tuh pasti tuh. Nah ini dia nih, kita beli ke Papa Joni Sin. Joni Sin, beli cigar dulu. Pak Joni Sin, beli cigar, Pak. Beli berapa sih ya? 5 kali ya? Berapa sih harga satunya ya? Oh, bisa, Cok. Kita beli ini ke Joni Sin kan botak bang, nih. Bang, Abang temannya Bang Morgan bukan? Hah? Emang kenapa, Bang? Saya diginiin dia, Bang. Lu siapa bro? Bokir, lu anak mana emang? Whitening. Oh lu anak Whitening? Lu kok bisa digituin kayak kalian? Giniin gua dia. Kok bisa digituin? Kok kenapa? Lu ada masalah sama dia? Kagak tau, ngeladang, gabut dia kurasa. Terus muka lu diginiin di ini pakein uranium atau gimana nih, Cok? Enggak, di make up-in, gua pengen minta penghapusnya. Emang dia bilang kemarin gimana penghapusnya ada di siapa, Cok? Ada dia. Oh, ada dia. Dia jarang ke kota lagi. Anjir, muka lu udah kuning banget gini, bro. Sumpah nih, mana rambut lu begini juga. Emang rambut asli lu gitu? Agak. Siapa nama lu tadi? Bokir, Bang. Bokir, ntar ya kalau gue ketemu Morgan ya. Kok lu mau sih digituin, anjir? Gue ditodong daripada gue mati kan. Aduh ya ampun, bro. Aduh, malu bisa bawa, gini. Aduh, mending lu pakai masker aja, bro, biar aman. Terus lu pakai helm gitu yang full face gitu kan. Lu pernah. Aduh. Anjir. Makeup gua masker. Anjir, siapa nih? Lah. Ini si Morgan. Gan. Mau minta penghapus ya. Apa? Lah. Di gua. Iya, betul kemarin.
Ayolah bang, gua ada malu. Lu apain anak orang anjir kan, gila lu ya. Nyari ke anak-anak gua. Apa? Ngapain gak nyari-nyari ke anak-anak? Udah, ya? Lu gak di kota katanya. Lah kan ada Cigi nih. Terus siapa satu lagi tuh lupa gua namanya. Ya, Faka di kota biasanya. Goblok banget nih, bisa-bisa di. Gimana anak-anak gua ketawa enggak lihat lu kayak gini? Ini mukanya udah kayak uranium anjir, cok, kuning. Udah minta nanti aja ya. Eh sekarang lah, Bang. Udah belum mood gua masalahnya. Alah, Bang, udah berapa lama gua tunggu lu, Bang? Ya udah ini. Kasih dah kan nih anak orang lu giniin, gila dah. Ya udah lu hapus tuh, kir bokir muka lu biar ganteng lagi, cok. Aduh. Coba anak orang diginiin ya. Iya. Motor siapa tuh gue tabrak tadi? Motor gue anjir lu tabrak-tabrak lu. Tai, untungnya enggak lecet banget. Eh, gue mau pergi dulu. Mau kerja. Mikir lu. Mobil berasap gitu butut banget ya. Anjir lu jangan kepesin, tai. Jelas banget tuh Morgan anjir. Bisa-bisanya cemongin anak orang, goblok. Aduh, anjir gue ngakak banget, cok. Aduh, pauk ya. Anjir, cok, bisa gitu ya. Bisa-bisanya. Iya. Bisa-bisanya. Goblok banget, anjir. Aduh. Apa, Bang? Minggir. Ngapain? Minggir. Nape? Siapa lu? Minggir. Anjir ya, apaan dah? Ngapain lu todong-todong gue, cok? Lu serahin barang bawaan lu daripada lu gua bunuh di sini. Ah, serahin. Anjir. Kalau gue enggak mau gimana, Bang? Kalau lu enggak mau gua bunuh lu di sini. Ntar dulu, Bang. Gini dah. Lu mending jangan begal gue dah, Bang. Gue tuh orang gak ada duit, Bang. Gak ada duit tapi motor lu bagus. Makanya gua ini masih kredit, Bang. Sumpah, Bang, ini masih kredit, Bang. Lu jangan begal-begal gini dah, Bang. Lu bukan orang kaya soalnya, Bang. Aduh, Bang. Gini aja dah, Bang. Lu gue kasih cigarnya, lu mau enggak? Enggak, gua butuh duit. Aduh, udah gantinya duit gue punya ayam. Lu mau enggak ayam nih? Duit. Aduh, Bang. Mana ya? Gue gak bawa duit nih, soalnya gue bawa 10 ribu doang, lu mau? US dollar. Hah? Anjir 1 juta banyak banget, Bang. Gue makan pakai apaan besok, anjir? Gak peduli lu besok gak makan. Mau mati kek. Lu serahin duit lu. Apa nyawa lu? Bang, bisa. Gini dah, Bang. Gue cuman ada ini doang nih, Bang. Gue cuman ada ayam ini hidung. Ini siapa? Gan, bantu gue, Gan! Bang, gue dibegal, gan, gue dibegal, gan. Lu diem. Gan, gue dibegal, gan. Iya, gue diem, Bang. Apa nih, Bang? Oi. Bang, gan, bantu gue dibegal, gan. Bang, lu mending jangan. Lu diem. Lu lari-larian gue tembak. Lu dari mana, Boy? Gue bukan orang mana-mana, gue Mr. Egg. Mr. Egg. Cabut dari sini. Gak begal kayak gitu, emang lu keren kayak gitu anjing, Bang. Emang siapa lu? Dia teman gue, Bang. Bang gue itu, Bang. Ah, Bang gue dia. Ya udah, lu serang. Lu angkat tangan, woi, anjing. Nih orang gua lu tembak. Hah? Lu lihat enggak temen lu gua todongin? Gan, bantu gue, Gan. Gan, bantu gue, Gan. Gan, bantu gue, Gan. Dia. Gua butuh duit. Senjata lu kayaknya bagus tuh. Gan, bantu gue, Gan. Kalau bisa lantain mayat gua. Bang, lu mending lu pergi dah, Bang. Lu bisa mati, Bang, sama temen gue, Bang. Lu mending pergi dah, Bang. Enggak peduli, yang penting gua butuh duit. Teriak, kalau ngomong teriak. Gan, gue tolongin gue, Gan. Gua butuh duit dia. Ya udah lu cabut ngapain? Ya udah kalau lu masih batu. Temen lu. Apa? Jadi taruhannya. Anjir, cok. What the fuck? Mereka malah, waduh anjir. Waduh mereka malah adu mekanik, cok. What the fuck? Anjir mereka adu mekanik, cok.
Gan, semangat Gan. Patap ajir. Nice, bro. Mampus lu, lu makan tuh lu. Lu lawan abang-abangan gue, mampus lu. Abang-abangan gua, abang-abangan. Kali ini lu bilang abang-abangan. Kemarin coba. Turu deh. Mampus lu. Ya udah lu. Wagan. Thank you ya Gan ya. Lu lu masih mau peduli nyelamatin gue anjir dibegal gini sini, kan. Jangan di sini, jangan di sini. Gila lu ya. Ini orang sembunyiin lu. Ini apaan kayak gitu, Cok? Mister X, Mister X. Nah, kanya bang. Cabut dulu, cabut dulu. Iya, 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 iya. Ke ayo cabut dulu dah. Ayo. Nih, nih naik mobil gua aja, naik. Nah, terus motor gua ntar ditinggal dong, anjir. Ya udah sini ikutin gua. Ya udah, ya, ya. Mampus lu ya, mampus lu ya. Mampus lu, kang begal lu ya. Ah, gue gak apa-apa sih Gan, tapi by the way thank you lo Gan, anjir Gan. Kalau nggak ada lu kayaknya gue udah dibegal banyak, dia minta uang 1 juta US dollar anjir, cok. Kan lu kaya gimana sih? Bukan masalah kayanya Gan. Uang segitu tuh banyak banget menurutku, cok. Walaupun gue banyak duit ya, tapi untuk sesuatu hal goblok gue nggak akan nyerahin. Ya terus kasih aja, itu kan nyawa lu tadi taruhannya. Enggak, Gan. Enggak lebih. Bukan masalah gue medulin uangnya, Gan, tapi ya gue tahu nyawa gue terancam, tapi ya tapi dia gila gitu, Bro. Tapi gini dah, kalau enggak ada lu, gue enggak tahu sih, mungkin gue kehilangan tuh uang 1 juta US dollar dah, Gan. Lu lebih mendingin uang daripada nyawa lu. Enggak, gue tetap mendingin nyawa gue juga, kan? Tetap. Terus? Cuman gue tadi lagi bernegosiasi gitu loh, uang segitu tuh banyak. Nggak kecil. Gimana ya? Terus lu nggak ada kenapa kan sekarang? Ya, ya gue sih nggak apa-apa, malah justru lu gimana, lu nggak apa-apa kan tadi kan lu sempet adu mekanik sama dia tuh, aman kan? Nggak ada, miss semua tembakannya. Syukurlah kalau emang lu nggak kenapa, soalnya wah gue jadi berutang sama lu kan. Udahlah, nggak usah dipikirin cok, kalau masalah itu mah santai aja kok. Maksudnya gue gak nyangka ya lu, gue kan selama ini ya, lu tau sendiri kan gue ke lu kayak gimana kan, tapi lu ya masih peduli gitu sama gue. Gue gak nyangka sih. Ya gimana kok, namanya juga lu teman ya, walaupun gue sama lu pernah ada masalah ya mungkin itu sampingin dulu. Kalau emang lu udah terancam sama lu, gue gak bakal diam. Ya tapi lu, gue senang sih lu ya masih ada kepedulinya sama gue gitu kan. Ya walaupun lu tau sendiri kan kita berdua sering berantem gitu kan, tapi ternyata dari dalam diri lu masih ada kebaikan gitu ke gue gitu. Gue ngerasa malah yang gak enak ke lu, gue sering ya entah kita masalah sekecil apapun gue sering berantemin gitu kan. Nggak apa, udah lu pain aja coba, pain aja. Terus tapi gue kenapa nggak pernah lupa sih tentang lu fitnah gue dan lu belum minta maaf sama gue. Iya soal hal itu gue tahu sih. Udah mending lu mati aja di sini. Lah gan kok lu gitu sih? Nah, kira gue bakal terima digituin? Hah? Lah gini dah Gan, lu mending masukin lagi dah tuh senjata lu dah. Lu bakal terima gue digituin? Kira gue bakal terima digituin terus nuduh gue, sedangkan si Dakop yang ngelakuin bukan gue. Hah? Lu gak ada. Oke deh untuk soal rumah gini dah. Oke. Karena emang bener kemarin si Dakop dah pelakunya. Oke. Terus gimana? Ya udah lu turunin dulu dah senjata lu turunin, lu masukin dah. Oke. Kita bicarain baik-baik kan. Ini gue mumpung lagi gak tersorot emosi kan. Oke. Lu masukin dulu. Nah oke. Gimana? Yaudah dah kan, gini dah. Untuk masalah kemarin soal si Dakop, bukti dari kepolisian benar kemarin Dakop yang bakar dan gue nuduh lu. Oke, gue minta maaf soal itu. Gue salah.
Dan gue juga makasih juga untuk hal tadi lo nyelamatin gue. Gue berutang juga sama lo soal itu. Ini gue minta maaf untuk soal gue fitnah lo pembakaran rumah Kamek. Ya udah aman dong. Kemana aja, ntar kalau emang lo ada masalah sama gue, lebih dewasa dikit mau ya, kita obroli baik-baik. Gue tuh kemarin pada saat emang kayak gitu, lu tusuk gua, lu tendang gua, gua gak ada balas lu loh, sama sekali gua gak ada balas lu. Sama sekali gua gak ada balas lu. Iya, ya gue tahu kan emang lu gak ada balas apa-apa sih ke gue, malah gue yang kemarin juga marah-marah ke rumah lu sampai gue juga ditusuk Grisela, sampai Grisela terbawa emosi juga karena ulah gue kan. Ya, makanya, udah lah wok, masalah lama udah biarin aja. Mungkin untuk masalah kemarin itu kita pikirin cara penyelesaiannya. Intinya gue masih ada dendam sama lu. Oke, yaudah gue cabut dulu. Yaudah, intinya untuk yang ini gue makasih banget kan, serius kan ya. Aman, wok. Santai aja, oke? Yaudah kan, gue pergi dulu ya. Yaudah, thank you kan, lu hati-hati kan. Ternyata Morgan masih baik juga ya ke gue ya, walaupun dia nodong-nodong senjata tadi, apa, walaupun gue dibegal dia mau sempat masih bantuin gue ya. Ya semoga aja dia nggak baik di depan gue ya. Menurut kalian gimana guys, dia lagi acting pura-pura atau beneran baik ya guys ya?